Pemirsa, Polda Kalimantan Selatan menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menangkal paham radikalisme dan terorisme di Banua ini. Guna menangkal radikalisme dan terorisme, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama atau MOU dengan dua ormas keagamaan, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Alasannya kedua ormas keagamaan itu dinilai punya peran penting dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Penandatanganan MOU bertemakan pencegahan paham radikalisme dan terorisme serta mendukung program pemerintah di wilayah hukum Kalimantan Selatan ini dipimpin langsung Kapolda Kalsor Irjen Pol Rikwanto bersama Wakil Ketua PWNU Kalimantan Selatan Dr. Abrani Sulaiman dan Ketua PWI Muhammadiyah Kalsel Tajuddin Nur. MOU ini diselenggarakan sebagai upaya agar Kalsel tetap aman dan kondusif, jauh dari hal-hal negatif, tidak ada potensi radikalisme, tidak ada potensi intoleransi, dan tidak ada potensi terorisme. Sebagai wujud kerjasama itu, lanjut Kapolda Kalsel, kedua pihak akan saling melakukan kunjungan silaturahim, berbagi informasi, saling menenangkan masyarakat supaya menjalani kehidupan sehari-hari dengan benar, menuntut ilmu dengan benar, dan bersosialisasi bersama masyarakat dengan benar. Kita kerjasama dalam kaitan membuat Kalimantan Selatan tetap kondusif. Tidak ada potensi radikal, tidak ada potensi intolerisme, tidak ada potensi terorisme. Dan wujud di lapangan nanti kita akan saling mengunjungi, saling berbagi informasi, saling menenangkan masyarakat agar supaya menjalani kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menuntut ilmu dengan benar, bersosialisasi dengan masyarakat dengan benar, juga mencari guru-guru dalam rangka menuntut ilmu dengan benar juga. Kemudian ada hal-hal yang kira-kira potensi nggak bakal bisa kamtipmas yang berujung kepada terorisme, ada berbuka informasi supaya bisa tahap awal sekali lagi antisipasi dihilangkan agar tidak terjadi kampanye. Dalam kegiatan tersebut hadir pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Saprijal ZA, Ketua DPRD Kalsel Sofyan Haka, Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel Muhammad Idrus, Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji, dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Firmansyah, dan Lanal Banjarmasin dan Lanut Samsudin Nur, Kabinda Kalsel, Ketua FKUB Kalsel, pejabat utama Polda Kalsel, tokoh agama, dan alim ulama. Eko Anggoro, Banjar TV.